Baby bus. Ada lebih banyak permainan seru di sini. Ayo pilih satu. Masakan tradisional Tiongkok mempunyai sejarah yang panjang dan sangat populer di seluruh dunia karena keragamannya dan kaya cita rasa. Sekarang aku akan mengajakmu melihat beberapa masakan tersebut. Selamat datang di Jalan Makanan Tiongkok. Restoran baru itu sudah buka. Ayo kita periksa. Bebek panggang. Ayo kita buat bebek panggang. Oleskan air gula secara merata ke atas bebek panggang. Tambahkan beberapa kayu agar nyala api lebih besar. Ayo kita mulai memanggang. Bebek panggang ini panas sekali. Ayo kita dinginkan dulu dengan kipas. Kulit bebek packing rasanya luar biasa. Gunakan pisau untuk mengiris kulitnya. Ayo kita buat kulit lumpia bebek panggang. Pertama-tama, taburkan pasta kedelai manis. Ambil lauk yang kamu suka. Selada. Mentimun. Lobak ungu. Gulung kulit lumpia. Selada. Mentimun. Daun bawang. Mana lobak ungu. Selada. Lobak ungu. Mentimun. Bebek panggang guling ini sepertinya lezat sekali. Sajikan ke para pelanggan. Bebek panggang. Bebek panggang adalah hidangan kerajaan di masa Tiongkok kuno. Hidangan ini sudah menjadi hidangan terkenal di Beijing dan juga di seluruh dunia.